Kebun. Seperti yang kalian lihat, pagernya udah siap. Aku bikin kemarin. Sekarang aku mau bikin lengkungan buat trellis, buat nanemin semangka, melon, kacang, pumpkin, atau semua yang tanaman merambat gitu. So, let's do it. Ini guys, aku punya kawat panel gini, ukurannya 6 feet kali panjangnya 16 feet, lebarnya 5 meter kali panjangnya 9 meter. Jadi nanti mau dipasang 3 lengkungan gitu buat tanaman merambat, dan butuh pos kayak gini guys. Ini tiang besi, ukurannya 66 inch panjangnya. Jadi nanti buat menyangga itu kabel besinya, kawat besinya. Oh iya, karena itu kawat besinya ada 3 lengkungan, jadi setiap kakinya ada 4 dan kali 3 jadi ada 12. Lihat dandelionnya, sepi.
Nah, ini untuk memulai, guys. Jadi aku pakai string, pakai benang gitu biar lurus. Pakai trik ini biar lebih gampang. Lebarnya 50 inch. Jadi aku pakai perkiraan begini. Aku pasang tiang penanda begini. Untuk satunya sebelahnya lagi juga. Trick, I found that I built two arch already, so it's so much easier when you curve your arch first before you install it.